hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Halo Ica. Halo. Nah, selama ini off air pernah punya cerita unik apa? Off air, off air justru memang ceritanya banyak, lebih banyak lagi yang unik ya. Apalagi kalau misalnya kita ke daerah yang udah naik pesawat, iya habis itu naik mobil, habis itu ternyata kita mesti naik perahu lagi. Iya kan kayak yang perahu. Serius, aku tuh pernah sampai ke kadang-kadang pelayanan juga kan ya, kalau misalnya nyanyi kan gak cuman yang komersil apa yang komersil, tapi juga ada kita pelayanan kan. Jadi kadang-kadang kita diundangnya tuh ke daerah-daerah pelosok, mungkin berapa teman-teman juga udah pasti ngalamin lah. Jadi kayak tiba-tiba kita ada ke Adonara, kita ke kalau misalnya kayak Kuala Kapuas di sana gitu. Muara Tewe, aku pernah juga. Jadi itu kayak sebenarnya yang kayak jalanan yang kalau misalnya jam 9 malam tuh kita tidur juga nggak ada yang ngelindes itu kan ya. Saking sepinya itu tempat kan kayak gitu. Aku tuh kayak ini kita di mana? Yang waktu itu pernah aku dari bandara tuh berkendara apa naik mobil lagi sekitar berapa jam ya 10 jam gitu di daerah Kalimantan, terus udah gitu kita kayak safari malam gitu loh. Yang kayak safari malam itu, yang kayak tiba-tiba sebelah-sebelah tuh mata gitu, itu binatang apa gitu ya. Terus pernah juga waktu di kalau misalnya di daerah-daerah gitu ya, kadang-kadang yang bikin kita takjub tuh mungkin mereka walaupun di daerah ya, kita kan rasanya udah jauh banget berkendara tuh, udah naik perahu bot kecil, apa sih itu namanya, perahu-perahu yang ada mesinnya itu, ya speedy buat apa gitu. Nah naik begitu tiba-tiba tuh yang pas udah foto-fotoin apa, yang foto-fotoin kita tuh handphonenya lebih bagus dari kita gitu. Itu pengalaman konser yang unik. Wow, ntar pas udah selesai gitu, misalnya aku barengan siapa gitu, hey, itu gila handphonenya lebih keren dari kita, padahal kita udah di sini loh. Artisnya gitu ya. udah entah di mana loh padahal kita. Iya, kayak gitu kan bikin kita takjub ya. Baru ternyata tuh teknologi itu emang penting ya. Lihat dari sekarang sampai sekarang ternyata ya kayak gini ya. Kita bisa tetap ketemu gitu walaupun dengan digital gini kayak zooming gini. Benar. Asik lah. Benar-benar. Dan sekarang. Kita nggak ada rencana bikin single atau album atau apa? Oh. Enggak ya, kita aku sih sebenarnya soal itu mungkin karena udah ya profesinya udah lain gitu ya, tapi kita tetap sih karena masih tetap kita ada hubungan sama teman-teman. Kalau aku pribadi sih ya kita sekarang ini tuh lagi ada single itu kan, ada single baru tuh yang sahabat. Ya bareng-bareng itu palingan project itu. Kalau untuk single sendiri mungkin belum kepikiran kita. Nah di lagu Sahabat ada Ica dalamnya. Iya. Cerita dong cerita awalnya Sahabat itu seperti apa? Oke. Awalnya Sahabat itu ya mungkin seperti waktu itu kita juga udah cerita sedikit ya di ulasannya itu. Itu sih berawal dari 17th birthday anniversary kita bersama-sama gitu kan, berkumpul ketemuan. Kayak reuni. Jadi udah ya reunian 17 tahun sama-sama. Terus sempat kepikiran kita pokoknya pengennya, kita kan emang kayak gitu ya, dari mulai 15 tahun kita bikin foto bareng, terus 16 kita bikin ketemuan. Ya maksudnya kita selalu menganggap momen itu tuh momen yang luar biasa, walaupun nanti yang hadir cuma beberapa orang atau mungkin kayak yang di sana tuh kirim aja deh gitu foto kita biar bisa dikolase bareng-bareng. Kita tuh udah memang selalu suka bikin kayak gitu karena kebetulan dari teman-teman tuh memang ada yang otaknya terlalu kreatif banget ya, karena memang kayak Diki memang tim kreatif gitu kan. Jadi dia sempat
dia banyak 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 ide-ide yang dia yang muncul dari kita pribadi. Jadinya tuh kita orang-orang yang suka mengusahakan sesuatunya sendiri gitu ya. Nah, pas terakhir ini karena 17 tahun gitu, 17 birthday, kalau anak tuh udah jadi dewasa lagi gitu kan. Jadinya kita mau bikin sesuatu yang berbeda. Dan kebenaran teman kita lagi gitu, dia memang punya lagu, Rini memang punya lagu yang memang dia maunya kita yang nyanyiin. Maksudnya dia pengen, dia kasih, dia bilang, mau gak kalau misalnya nyanyiin lagu gue nih buat anniversary kita. Well done, itu ya bagus banget lah gitu. Gak ada, mungkin gak ada pencipta lain yang akan sepas dan se-oke itu buat kita semua gitu kan, selain teman kita sendiri gitu. Dan apalagi untuk mengemas di 17 tahun anniversary kita. So, ya kita senang banget lah. Glad to, kalau misalnya kita bisa nyanyiin lagu ini, ya akhirnya jadilah itu. Maksudnya beneran akhirnya terwujudnya itu waktu kita bisa rekaman pada saat kebetulan teman kita Kia juga dari US bisa kemari. Jadinya bisa benar-benar terwujud gitu. Mungkin ada beberapa yang nggak ikut karena memang berhalangan, tapi mostly semuanya, dan yang nggak ikut pun tetap semuanya tuh support gitu loh. Walaupun nggak ada secara fisik, tapi tetap support. Itu sih keren banget sih, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata kita masih bisa bareng-bareng gitu di single ini. Jadi orang yang single ya itu aja dulu. Aku sahabat ada siapa aja ya? Ada Kia, Ica. Ada aku, ada Kia, ada Mawar, ada Hera, V. Pokoknya 9 sih, 9 kita. Ferry ya? Smile. Ferry kebetulan waktu itu pas dia nggak bisa. Jadi Ferry, mungkin nanti next project-nya nanti dia pasti ada sih. Yang nggak ada cuma Ferry, Lasmi, sama... Kalau Rini kan dia lagunya memang pakai lagu Rini. Ya, jadi... tiga yang nggak in frame gitu. Itu sahabat ada Ica, Kia, Mawar, Kia, Mawar, Smal, Diki, Era, P, Romi, Lasmi nggak, Romi sama oh my god satu lagi Jenny. Yes, dia. Berarti belum ada planning untuk solo di single belum? Ya doain aja lah. Kalau misalnya memang ada waktu dan tempatnya. Tapi sampai sekarang sih kita masih yang promo si 12 sahabat ini. Dengan judul Sahabat. Kabarkan gelisahmu, jangan berhenti. Saya dengar lagu Ica kan lebih ke kayak keliru, oke lah itu pop banget. Ada juga beberapa tuh agak-agak pop jazz ya. Ya, jazz. Beberapa lagunya Ica pop jazz, beberapa saya lihat di konser. Oh iya, yang Chandra Darusman ya. Aha. Ngomong-ngomong, suka dangdut nggak? Dangdut. Enggak semuanya sih. Cuman pernah juga aku disuruh nyanyi lagu dangdut, kan memang harus bisa juga kali. Waktu itu kan kita disuruh segala macam genre harus bisa kayaknya. Karena kan waktu ada konser-konser yang itu ya, yang tur keliling kota itu kan, tiba-tiba aku nyanyi lagu ciki-ciki bumbum, pernah juga. Aduh, kok ada videonya, seru ini. Ada, kayaknya ada deh itu. Ada kayaknya di YouTube deh itu, yang Gladiator ya kalau nggak salah ya judulnya. Judul itunya Gladiator, di Surabaya kalau nggak salah. Konser kita di Surabaya. Seru. Planning ke depan kemana nih, Cak? Ya? Planning ke depan gimana? Kedepannya? Planning? Ya. Planning ke depan, waduh, itu pertanyaan ini, pertanyaan berat ya. Planning ke depan. Standar. Ya, yang berhubungan dengan apa nih? Ketiganya. Oh, ketiganya. Planning ke depan, maybe
ya masih sama sih. Jalanin aja lah. Jalanin aja. Belum ada goal tertentu belum? Goal-goal tertentu di dunia, di bidang olahraga aku. Ya mungkin ya mulai banyak yang tahu lah kalau misalnya kan soalnya kan aku pakai ya kayak semacam rebranding, jadi nggak ada, maksudnya membangun sesuatu yang tidak berlatar belakangkan AAFI gitu kadang-kadang kan nggak mudah gitu. Jadi ya sempat kemarin juga barengan sama satu brand gitu, kita ngadain acara special class, aku juga termasuk salah satu pengisi acaranya, pengisinya kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya untuk dunia olahraga mungkin beberapa udah ada yang tahu kalau misalnya aku tuh di Strong Nation juga. Terus kalau misalnya untuk di klinik ya, well, pasien aku yang penting happy, masuk mungkin kurang pede, keluar cantik, itu udah bahagia ya. Buat yang nanya, kesibukan sekarang aku itu apa? Nah, kesibukan aku sekarang seperti biasanya, sekarang sedang praktek di Pemberanak. Enggak ya. Aku melakukan profesi yang emang dari dulu waktu kuliah aku terjadi. Ayolah, jangan kebohongan ya. Oke, sekarang ini mau foto breakout. Kemarin udah bilang kembali. Karena kalau gigi kan estetika juga ya kan, ya itulah, ya kayak gitu. Kalau misalnya dunia musik mungkin baru, kita lagi yang single kemarin itu, jadinya go with the flow, kita next, kita lihat aja apa yang bakal terjadi next. Gak kalau ada kesempatan apapun gitu. Terus untuk profesi dokter gigi, berhubungan dengan COVID, punya cerita apa? Dengan COVID untuk dokter gigi resiko banget kan? Oh, iya, ya luckily kalau misalnya tenaga kesehatan ya, nakes kita tuh kemarin udah divaksin dan terima vaksin, aku juga udah selesai di tahap kedua vaksin gitu, jadi terima kasih kepada pemerintah lah ya udah dimudahkan gitu. Ya tapi kalau pengalaman ke aku pribadi sih mungkin aku keluarga deket. Makasih Tuhan, nah puji Tuhan aman gitu, nggak ada yang terkena COVID. Cuman kan kayak teman-teman gitu ada beberapa yang udah. Kalau misalnya aku pribadi sih yang paling berkesan adalah setiap hari kalau misalnya aku kerja, ya kan, pakai APD level 3. Kebayang dong, aku kan kelihatan ya dari tadi ngelap-ngelap keringet. Terus jadi everyday is a sauna time buat aku. Karena touch up tadi. Ya? Keren touch up tadi. Retouch. Pokoknya kalau udah di dalam tuh polosan, udah nggak usah makeup, bahkan kadang-kadang di dalam celana pendek sama kaos aja udah sih. Udah paling enak, karena kan kita pasti abis itu kan mandi lagi, ganti baju lagi. Jadi maksudnya, jadi pengalamannya tuh adalah selama setahun lebih belakangan ini setiap kerja, yaitu kita harus masih dengan APD level 3 gitu yang pasti udah panas, tidak nyaman, terus segala peralatan juga berbeda gitu. Semoga, karena kita kan harus memikirkan both side ya, jadi bukan cuma aku tapi pasien juga harus aman gitu. Kita nggak boleh menyebarkan virus juga ke orang lain gitu. Jadi ya semua dengan vacuum, apalagi kan gigi kan, penyebarannya lewat mulut ya kan. Jadi kita udah pakai vacuum aerosol, semuanya harus sterilisasinya setiap abis pasien harus sterilisasi. Pokoknya kerjanya jujur memang gak nyaman, gak jauh banget lah dari kata nyaman, pasti gak enak gitu, tapi ya itulah sebagai tenaga kesehatan harus kita hadapin gitu. Jadi memang COVID ini deket banget dengan aku ya, tapi kan setiap pasien kita tes. Setiap pasien kita tes dulu, jadinya sebelum masuk ke ruangan udah pasti harus minimal rapid, jadinya di depan juga ada disiapkan. Jadi kalau misalnya enggak ya kita, maaf sorry to say, kita belum bisa terima. Jadinya karena kan penyebarannya kita takutnya mungkin, bukan kalau aku kan fully covered ya, jadi mungkin memang untuk ininya mungkin ada tertutup, tapi kan jangan sampai nanti kita bikin circle gitu atau nyebarin ke pasien yang selanjutnya or something gitu. Jadinya memang selalu berusaha di aku jalanin sih, kita di kalau di klinik selalu menjalankannya seaman mungkin.
pokoknya proteksi yang paling maksimal mungkin lah, sesuai dengan SOP-nya dokter gigi lah. Sekarang semuanya sama soalnya gitu. Ya, jadi itu sih pengalamannya, memang deket banget sama COVID, but tetap survive. Bisa. Ngomong-ngomong dokter gigi, pernah nemu nggak pasien yang ternyata fans? Oh, ada sih, ada. Gimana cerita? Iya, maksudnya ya pasti kayak sebenarnya sih yang lucu tuh kalau misalnya kayak pasien-pasien yang gimana ya, yang remaja, yang anak-anak muda tapi nggak muda-muda banget gitu loh. Aha. Yang kayak mungkin waktu ya, zaman itu kayak 30-an gitu ya. Iya, sama ya, kalau kayak yang udah yang kuliah dulu yang ya sekarang, oh ya banyak pasien aku tuh yang kayak gitu, ada yang udah married sekarang. Udah punya anak gitu. Nah, dulunya tuh ya pas ketemu gitu, "Dok, aku tuh dulu fans lu sama dokter," gitu ya. Astagfirullah, pasti ya udah kita tetap aja. Sama lagi kayak pasien braces kan ketemu terus gitu kadang-kadang ya. Mereka terus ada juga yang kayak masih agak muda waktu itu kan, terus foto terus posting, "Ini loh pasien apa namanya dokter aku," gitu. Apa mantan Akademi Fantasi Indosiar pertama gitu. Idola gue, jadi aku gitu. Kenapa? Mantan idola yang gue. Iya kayak gitu-gitu, idolaku gitu. Jadi mereka yang posting-posting gitu, ada juga lah kayak gitu. Happy juga sih, maksudnya ya makanya emang kehidupan itu saling berhubungan kali ya. Jadinya it's okay kalau misalnya mereka jadi, ada juga yang memang datang ke klinik gara-gara dia tahu kalau misalnya aku dulunya Avi gitu. Ya kayak gitu, terus banyak juga kan kalau misalnya di sosmed gitu ada yang nanya, "Dok, prakteknya di mana emang? Kak Ica, prakteknya di mana?" Gitu-gitulah. Nanti ntar ada yang dateng, ada yang cuma nanya-nanya. Ada yang peres-peres juga mungkin. Peres-peres juga. Banyak lah, pokoknya banyak lah. Tapi kita mah ya seru-seru aja sebenarnya. Tapi memang ada beberapa, maksudnya jadi responnya pasien-pasien itu macam-macam gitu. Ada yang ya kayak gitulah, yang enggak gitu kan, karena dokter ada yang jadi dokter gue artis nih gitulah, padahal udah entah kapan gitu. jadul lama. kadang-kala juga gini, ada teman aku gitu sejawat juga gitu, misalnya kita praktek pas lagi barengan gitu, pas ketemu gitu, terus "Ini lo dek," katanya, bilang sama anak kecil gitu, "Ini lo dek, ini tuh dulu ini lo dulu tuh artis loh, artis Avi, tau gak? Padahal tuh anak tuh belum lahir kali waktu Avi." Gitu. Terus? Jadi sudah gak tahu kali. Gak tahu gitu. Kadang-kadang tuh temen juga suka kayak begitu deh. Jelas-jelas kan beda zamannya gitu. Zaman sekarang udah gak ada. Zaman sekarang udah yang lain-lain yang bermunculan, luar biasa. Berapa tahun yang lalu itu ya, Avi? Kita kan pertama 2003. Jadi ya, 17 tahun yang lalu 2003 itu kita pertama ngumpul, tapi ya 2003 udah 2003, lama. 2003 itu pas 2 SD kali. Ya. Iya deh. Enggak. Maksudnya anaknya kelas 2 SD. Percaya. Itu kelas berapa? Lagi kuliah ya? Ya, iya, aku lagi kuliah. Tapi teman aku juga ada kok yang teman olahraga ya, teman lari gitu. Dia tuh kalau misalnya ngeceng-cengin lah, kalau misalnya di ini selalu ngomongnya gitu, "Idolaku waktu SD," gitu. Tapi sekarang kita temenan, tapi dia selalu ngomong gitu, "Ini Ica Api idolaku waktu SD," ngajar. Jadi dia pengen ngasih tahu betapa tuanya saya gitu. Nah, itu maksudnya. Ada sesuatu di balik itu gitu kan. Kan teman-teman tuh sekarang kan aku juga temenan banyak sama yang masih jauh lebih muda gitu kan ya gitu. Jadi ya udahlah, terima aja gitu. Cuma nyolotin aja tiap dia ngomong gitu. Itu ngikutin nggak sih ada kompetisi yang ada sekarang? Ikutin. Hah? Mengikuti kompetisi yang ada sekarang, ikut dong. Karena kan jujur aja sih, aku tuh memang orangnya suka banget. Emang suka nonton sih, suka belajar. Kan dari tontonan kita, dari apa yang kita lihat tuh kan buat pelajaran kita masing-masing. Macem-macem ya, pelajaran kehidupan lah, pelajaran ya kayak ilmu baru gitu. Apalagi sekarang kan
kompetisi sekarang juga luar biasa banget kan. Yang ikut juga udah beda lah, beda standarnya kadang-kadang ya. Pasti kan tambah lama kan tambah meningkat ya, kalau yang aku lihat ya. Kalau misalnya kita nggak punya reference yang begitu, otomatis kan kita juga nggak bakalan bisa berkembang gitu. Ya. Jadi aku sebagai seorang pribadi, nah nggak usah. Ya mungkin kalau sekarang nggak akan juga bisa jadi kayak begitu ya, karena mereka luar biasa banget. Tapi at least gitu loh, kita bisa ya belajar aja biar nggak terlalu kuper-kuper banget gitu. Karena emang harus ngikutin, punya anak udah SMP ya kan. Nah, punya anak udah SMP, kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, nanti mamanya nggak bisa ngobrol sama anaknya ya kan. Anaknya ngomong apa, kita yang ngomong apa ya. Ngomong-ngomong anak, anaknya Ica tahu nggak sih mamanya artis dulu dan sekarang masih? Oh itu ya, ya tahu lah, dia kan emang, nah dia tuh kan pribadinya pribadi nyolotin juga kayak emaknya ya. Jadi kadang-kadang itu aja komen di yang itu YouTube-nya 12 sahabat aja, dia komennya menyebalkan gitu. Gaming apa gitu, malah komen tentang gaming gitu, dia emang suka nyeleneh. Tapi dia sebenarnya sih kalau aku lihat ya support lah, bangga juga. Jadi dia kebetulan waktu itu juga ikut waktu kemarin kita rekaman, plus waktu kemarin kita, jadi kan sebelumnya kita rapid semua, itu juga dia ikut, terus sampai kita bikin video klip juga dia ikut. Jadi dia menyaksikan gitu, menyaksikan kecentilan maknya di usia segini lah. Masih ada. Dia tahu. Jadi kalau oh ya, dan dia apa lagu aku waktu zaman dulu juga dia hafal. Dan suka dikata-katain juga. Jadi kita saling kata-katain satu sama lain. Jadi teman ya, enak ya. Iya itu. Ya karena kan ya, udah mulai gede lah. Karena mungkin emang dari dulu aku ya gitulah memperlakukannya sama kayak gitu jadinya. Ya kita kan emak-emak cuek ya. Jadi ya, kayak teman aja. Benar. Ngomong-ngomong tadi katanya ada lagu yang dikata-katain sama anak. Lagu apa? Boleh dengar dikit? Anjir. Jadi kan lagu itu kan, jadi yang lagu aku ya, yang lagu aku sendiri loh, yang lagu aku solo. Aha. Itu kan judulnya Salahkahku. Ya, tahu. Itu yang ciptain Mas Uki Rebek band. Terus ada liriknya sih, sebenarnya liriknya. Jadi aku enggak sadar waktu itu nyanyinya kayak gitu. Jadi kan bila kali ini aku semua percaya. Nah, percayalah gitu kan. Terus hanya dirimu. Nah, aku nyanyinya tuh gitu. Hanya dirimu yang selalu ku cinta. Dirimu, aku tuh sosok kebule-bulean. Sampai sekarang dia setiap nyanyi lagu itu hanya dirimu. Jadi anak itu selalu mencari-cariin aku di hanya dirimu. Nah itu. Kocak-kocak. Kalau lagu yang tidak pakai bule-buleannya boleh dengar? Yang mana tuh? Ya, Salahkah Aku. Oh. Tapi gak pakai salah ya. Aduh. Ya ini sebenarnya suara aku tuh agak sekarang. Dikit-dikit. Oh ya. Tak pernah kusangka kan terjadi pada diriku. Semua sisakan cerita. Karena kau pergi tinggalkan diriku. Salahkah aku bila kali ini ku akui semua. Percayalah, hanya dirimu yang selalu ku cinta. Gitu. Keren. Semangat. Ica, makasih waktunya, makasih ngobrolnya. Thank you so much. Keren banget lah. Pokoknya kita santai ya obrolannya hari ini. Gak mau bahas yang aneh-aneh, gak mau bahas yang bikin pusing. Bener lah, santai-santai aja. Yang penting kayak flashback lah. Asik-asik. Makasih ngobrolnya, makasih waktunya, sehat terus, berkarya terus. Ya, semoga bisa karirnya. Yes. Pokoknya maju terus juga buat Mas Henry, luar biasa banget. Sukses juga buat sahabatnya tadi.
Oh iya, siap. Salam buat semua yang ada di sahabat. Nanti aku salamin semuanya. Nanti mungkin mau ngobrol-ngobrol lagi sama siapa tuh, teman-temanku. Oke, oke. Satu lagi nih, salam buat yang suka ngelelikin lagu tadi, dirimu. Pasti-pasti, ntar dia ngeliat, ntar kalau itu masuk pasti dia ntar bakalan. Iya, dia pasti balik, yang ledekin. Paling seneng tuh dia. Oke, thank you ya, bye. Thank you so much, God bless. Oke, okay, bye. Oh, bye. Kan hatiku menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, apa terjadi?